sapu kita. Okey. Jadi kandungan nutrien dalam baja organik ni adalah lebih rendahlah jika dibandingkan dengan baja kimia, tetapi dia boleh membantu menyuburkan tanah. Okey, dia menyuburkan tanah. Itu kelebihan dia baja organik. Okey, next. Okey, slide yang seterusnya adalah elemen-elemen tentang elemen-elemen yang diperlukan dalam tanaman. Okey, biasanya tanaman ni apa pun dia perlukan baja macam kita. Macam kita kalau kita puasa ni sekarang ni macam lesu, letih. Okey, tapi kita perlukan juga makanan. Okey, sama juga dengan tumbuh-tumbuhan, kita perlukan juga makanan. Okey, kita perlukan unsur-unsur yang paling penting adalah air ataupun air. Okey, kemudian oksigen, kemudian karbon dioksida. Yang ni biasanya kalau macam kita zaman-zaman sekolah dulu proses fotosintesis. Selain daripada tu dekat dalam kandungan tanah, okey, yang paling penting adalah NPK. Kalau NPK itu kalau pelajar-pelajar biasanya dia tahulah adalah nitrogen, fosforus, okey, kemudian kalium. Okey, next. Okey, fungsi-fungsi secara ringkaslah. Okey, nitrogen. Okey, biasanya nitrogen ni adalah untuk daun. Untuk daun lah, kalau macam kita tanam pokok yang berdaun, terutama sayur-sayur lah, kita lebihkan kepada nitrogen. Okey, kemudian kalau untuk pertumbuhan akar, kita perlukan fosforus. Fosforus lah ataupun P. Okey, okay, satu lagi adalah K ataupun kita panggil dia potassium. Yang ini adalah untuk buah. So, jadi kalau macam kat rumah tu, kalau kat rumah katalah kita banyak tanam pokok sayur. So, kita lebihkan peratus, maksudnya kita lebihkan nitrogen lah sebab kita nakkan dia punya daun. Okey, itu serba sedikit ringkaslah tentang kandungan ataupun fungsi-fungsi utama dalam untuk tanaman lah. Okey, perbezaan dia. Okey, next. Okey, perbezaan dia adalah kita tengok kat situ baja, perbezaan antara baja organik dengan baja kimia lah. Okey, kalau baja kimia tu yang kita tengok pada slide tu sebelah kanan, dia unsur dia, kita maksudnya unsur dia terus je serap daripada akar. Tapi kalau baja organik ni dia ada dia ada bahan-bahan organik, dia masuk ke dalam soil tanah. Okey, kemudian dia ada mikroorganisma, okay, kemudian ada tumbuhan yang kita, ya, inilah yang terhasil daripada sisa-sisa makanan. So, ini perbezaan dia. Maksudnya serapan dia tu agak lambat. Tetapi dia tidak membunuh kepada tumbuhan yang kita tanam. Okay. Okay, slide yang seterusnya tentang, okay, ini perbezaan antara baja organik dengan baja kimia. Kenapalah? Maksudnya saya terangkan ni, kita recall baliklah zaman-zaman sekolah dulu. Kenapa, nanti orang tanya, kenapa kita nak buat baja organik? Okay, sedangkan ada baja kimia. So, baja kimia ni dia ada kelemahan dia sendirilah. Kalau kita tengok kat situ, dia dihasilkan oleh tindak balas kimia. Okay, kemudian unsur-unsur NPK dalam kadar tertentu. Biasanya kalau baja kimia ni kita beli, nanti dia ada tulis persen dia. Berapa persen nitrogen, berapa persen fosforus dia. So kat situ dia tidak, maksudnya kita kena tentukan sendiri berapa yang kita hendak. Okay, kemudian kadar nitrogen dia biasanya pada, kalau kita nak tahu, dia pada label lah, ada label. Okay, yang paling ketara sekali, kalau baja kimia ni adalah kesan kepada alam sekitar. Alam sekitar lah dia membuat sisa toksik dalam tanah. Okey, kita berbalik pada kebaikan kalau baja organik tu, unsur dia lengkap. Maksudnya semua kandungan dia tu lengkap dan dia tidak, maksudnya dia tidak mencemarkan. Maksudnya pelepasan unsur dia perlahan. Itu yang daripada gambar yang tadilah yang kita tengok yang pada asal tadi tu. Maksudnya akar menyerap sedikit demi sedikit, dia tidak terus menerus lah. Kalau macam baja kimia tu kita lebih je daripada kuantiti yang diletakkan pada label, kemungkinan dia akan merosakkan tanaman yang kita tanam. Okey, kemudian baja organik ni dia lebih kepada memperbaiki sifat kimia tanah lah.
Okey, kadang-kadang tanah kita terlampau asid ataupun dia terlampau alkali ke. So, baja organik ataupun baja kompos ni dia lebih lebih baguslah untuk kita buat memperbaiki sifat-sifat tanah. Okey, kemudian kandungan nutrien itu memang banyaklah kalau untuk baja organik. Macam baja organik ni bergantung kepada hasil sisa yang kita buat. Okey, nanti kita akan tengoklah apa dia bahan-bahan yang kita boleh buat. Okey, kemudian kebaikan baja organik ni dia mengandungi pelbagai nutrien yang diperlukan pada tanaman. Maksudnya dia ada unsur-unsur mikro, unsur-unsur makro, semua adalah kat situ. Kimia tu kita beli tu dia terus dia kepada NPK. Kalau kita nak magnesium, dia bagi magnesium aja. Okey. Okey, next. Okey, next kita tengok pada slide yang seterusnya tentang apa yang kita nak pelajari hari ini, apa yang kita nak buat, apa itu kompos. Okay, apa itu kompos? Okay, rasanya semua pernah dengar lah kompos. Agak-agak daripada perkataan kompos tu dapat daripada mana lah agaknya ya. Agak-agak lah daripada mana lah kita dapat perkataan kompos tu. Saya rasa lah ada yang tahu daripada mana perkataan kompos tu datang? Ada? Okay, kalau siapa-siapa yang ada tu boleh chat lah kat situ, nanti kita boleh tengok. Kompos tu mungkinlah agaknya kompos tu K, kom kat situ mungkinlah kompol. O kat situ organik. S kat situ sisa. So kompos tu kompol, organik, sisa. Agaknya lah. Okay. Jadi kompos adalah baja organik yang terhasil daripada penguraian bahan-bahan organik. Okey, penguraian. Dia maksudnya bahan-bahan organik tu diuraikan, maksudnya dikecil-kecilkan, diuraikan seperti macam sisa-sisa pertanian. Sisa pertanian ni contoh dia macam kalau kita cantas pokok. Kita cantas pokok tu, okey, sisa-sisa pertanian lah tu. Sisa makanan, okey, sisa-sisa yang kita masak. Ni dalam bulan puasa ni hari-hari kita masak kan. Okey, sisa makanan. Okey, kemudian daun-daun kering. Daun kering, rumput-rumput kering, okey, kita boleh gunakan. Okey, itu adalah apa yang dimasukkan dengan kompos lah. Okey, biasanya lah kalau bebel lah, kita bebel kan. Hari ni tak ada orang kat sampah. Saya biasa kadang tengok hari apa dia kat sampah. Kadang sampah banyak kan. Tung sampah penuh. Nanti kadang kita cakap suruh anak buang sampah. Lalat. Okay. Jadi kat sinilah buang-buang sampah, kat sinilah yang kita nak gunakan. Sampah-sampah tersebut kita nak jadikan kompos. Okay. Next. Slide yang seterusnya, okey, mengapa perlu pengkomposan? Mengapa? Kenapa? Kenapa kita perlu pengkomposan? Okey, saya lebih kurangkan lah dekat situ ada 6 kenapa kita perlu komposkan. Okey, manfaat kepada alam sekitar, okey, dengan kita semula sumber organik yang berharga. Okey, kita manfaatkanlah sekarang ni alam sekitar. Kalau kita tengok dalam keadaan KP dengan COVID, kita ni banyak macam-macam virus, kita pun tak tahu apa yang ada dekat sekitar. Tapi dekat, kalau sampah-sampah ni maksudnya dia, kita biasanya kalau kita buang sampah tu lori sampah datang, kemudian lori sampah datang dia dah kumpulkan, dia pergi letak dekat tapak pelupusan. Jadi kat sini alam sekitar kita agak tercemar lah. Okey, biasanya lah kat sini kan. Okey, alam sekitar kita. Okey, lagi kalau dalam perintah kawalan kat sini, kena bulan puasa, kita masak-masak barang, kalau buka puasa, kalau macam masyarakat kita ni biasanya 3 hingga 4 menu kita nak masak. Nasi ayam lain, mi goreng lain, dessert lain. Okey, jadi bahan-bahan yang kita nak gunakan, contoh kalau kita buat pengat pisang, kulit-kulit pisang tu kita boleh simpan dan kita boleh gunakan untuk baja kompos. Kalau buat, katalah kalau kita buat martabak, macam semalam saya buat martabak Maggi. Okey, banyak kita gunakan telur, kulit telur tu pun kita boleh juga gunakan.
Okey, kalau untuk biasanya lah dalam bulan puasa ni lebih kurang saya rasa 60% daripada keseluruhan kita punya sisa-sisa buangan tu adalah daripada sisa-sisa makanan. Okey, jadi kita kena jagalah kita punya bila dah sampah banyak, lalat banyak, lalat banyak, serangga banyak. So kita kena jagalah alam sekitar kita. Okey, kemudian yang kedua dia menjimatkan wang pembelian baja kimia untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, baja kimia kita kena beli. Kalau baja kompos, free je lah daripada sisa-sisa buatan, sisa-sisa makanan kita tu kita jadikan bahan-bahan bahan buangan. Okey, kita tak perlu keluarkan modal untuk kita beli. Kalau baju kimia kita pergi kedai, kita beli satu paket, dua paket. Kemudian kena tengok dia punya kandungan komposisi baju kimia. Kalau baju tu kita tak perlu beli. Okey, jadi pembuatan baju kompos ni selalunya menjimatkanlah, kita menjimatkan. Okey, kemudian yang ketiga dia bertindak balas sebagai perapi tanah dan menambah jumlah nutrisi tanah lah macam tadi. Maksudnya kita boleh kalau tanah tu terlampau asid atau terlampau alkali, kalau dia tak gembur ke, terlampau tanah liat ke, so kita boleh campurkan kita punya hasil-hasil kompos ni kepada tanah tersebut lah. Yang keempat, kalau baju kompos ni kita boleh menjimatkan air dengan mengurangkan kelembapan dalam tanah. Okey, kompos ni sifat dia boleh menyimpan kelembapan. So jadi kita tak perlulah nak siram. Kalau macam satu hari tu biasanya 3 kali ke 4 hari, kalau sekarang ni musim panas, kita lapikkan dengan kompos dekat bahagian atas, dia akan menjagalah kelembapan tanah tersebut. Okey, yang kelima, membantu dalam penjimatan kos kutipan sisa terpejal dan membanjangkan jangka hayat tapak pelupusan sampah. Ha, inilah dia. Ini yang saya merahkan, maksudnya tapak pelupusan sampah kita tu kadang terlampau banyak sangat dengan sisa-sisa makanan. Sedangkan sisa-sisa makanan tersebut kita boleh gunakan gunakan untuk kita punya buat baja kompos. Okay, kompos mampu, yang keenam, kompos mampu mengembalikan kesuburan tanah yang lesu dan rosak akibat penggunaan baja kimia yang berterusan. Kadang-kadang kita, kalau kita gunakan baja kimia, kita tanam pokok dalam pasu. Katalah pasu tu ruang dia kecil je, kawasan tu je. Kita pun taburlah baja kimia. Kita tabur baja kimia, esok kita tabur lagi, esok kita tabur lagi. Lama-lama tanah tu dia akan jadi lesu, dia penuh je dengan baja. Kalau kita baja tabur nitrogen, jadi kat situ nitrogen je lah yang penuh. Jadi dia tidak seperti kompos lah. Okey, itu kenapa kita perlu pengkomposan. Okey, next, yang seterusnya. Okay, slide yang seterusnya. Apa dia bahan-bahan? Okey, bahan-bahan utama untuk membuat kompos. Kalau kita nak buat kompos kat rumah, kita nak buat kompos kat rumah, bahan-bahan utama dia kategori. Saya boleh bagikan kepada tiga bahan utamalah, bahan yang kita nak buat kompos. Pertama, kita panggil dia bahan kering ataupun perang. Kalau dekat dalam kelas saya cakap dengan pelajar-pelajar, saya cakap bahan-bahan warna coklat lah, brown lah, warna perang. Okey, bahan-bahan ni biasanya dia kaya dengan karbon. Okey, kaya dengan karbon. Contoh dia daun kering. Daun-daun kering. Ada daun-daun, kalau macam daun-daun yang luguh tu, yang warna kuning, yang kering tu, okey, kita kumpulkan dia. Ataupun ranting-ranting kecil. Janganlah daun-daun besar yang apa, macam pokok-pokok angsana tu, besar kan dahan dia. Tu tak perlulah kalau tu. Ya, ataupun abuk-abuk kayu, abuk-abuk papan, boleh juga kalau macam karbon. Okey, yang tu maksudnya bahan-bahan perang. Bahan-bahan perang ni bahan yang kering lah. Okey, dia banyak mengandungi karbon. Okey, bahan yang kedua adalah bahan basah. Okey, bahan basah ni bahan yang kita dapat daripada sisa makanan yang kita masak lah, sisa-sisa. Contoh-contoh dia sisa tanaman, sisa sayuran, macam kulit-kulit buah. Okey, sisa tanaman macam katalah kita kopek bawang, kita kopek apa, kita kopek timun, okey, bawang putih, bawang merah, kita kopek halia, kita kopek
Kopi apa lagi? Kentang, okay, semua tu kita boleh gunakan. Ataupun batang-batang sawi, ataupun kobes-kobes yang dah layu, kita boleh gunakan. Okay, sisa-sisa sayuran. Okay, ataupun kulit-kulit buah-buahan. Kulit buah-buahan contoh dia macam buah semangka. Okay, Cik Jaya ada tanam buah ni kan, semangka kan. Okay, kita boleh gunakan kulit dia tu. Okay. Ataupun kalau macam siapa yang ada bela kambing, ayam, sikit-sikit tu kan. Mesti kita boleh gunakan juga tinja. Tinja tu lah. Tapi kita nak dapatkan macam tinja. Tinja kuda pun ada. Kita ada kuda kan dekat UTM. Okay, kita boleh gunakan juga. Ataupun hampas teh. Okay, kalau siapa-siapa yang buka puasa tu ada pakai buat air teh. Kan kopi. Okay, hampas dia tu kan kita buat. Kalau macam kita buat teh tarik ke hampas dia tu kita kumpulkan satu tempat dan kita boleh gunakan juga. Okey, satu lagi bahan adalah bahan tambahan macam kulit telur. Okey, kulit telur. Tu kalau macam kita buat kek sekarang ni nak raya banyaklah. Banyak kita gunakan kulit telur kan. Okey, kulit telur tu kita simpan. Okey, dan satu lagi tanah bakar. Okey, dan air beras. Air beras pun kita boleh gunakan air beras. Air beras kita basuh beras nak buat nasi tomato ke, nak buat nasi biryani ke, nak buat nasi ayam ke, kan kita basuh beras kan, air beras tu kita kumpulkan. Tapi selalunya kita kumpulkan dan kita boleh buat bagi kelembapan pada kukus yang kita nak buat. So saya bagikan kepada tiga kategori dululah bahan dia. Okay, next maksudnya, okay slide. Okay, ini saya kategorikan bahan-bahan yang kurang sesuai untuk dibuat kompos. Okay, kurang sesuai. Maksudnya boleh tapi dia kurang sesuai lah. Maksudnya sebab kaca dengan plastik ni dia lambat reput. Lagi satu kaca tu kalau kita pegang-pegang dia luka lah, menyebabkan luka. Ataupun kuah-kuah sup, kari ataupun tom yum sebab kuah-kuah ni dia banyak minyak kan. Okay, so kita kurang sesuai. Ataupun tulang-tulang ayam, okay, tulang-tulang ayam sebab dia tulang tu besar. Macam peha tu kan, peha ayam tu, peha dada dia tu kan dia besar. Jadi dia susah nak reput. Okay, kemudian kalau susu, kalau macam susu-susu yang dah masam tu pun dia sebenarnya dia kurang sesuai lah. Ataupun perut-perut ikan dan perut ayam. Biasanya perut ikan dengan ayam ni kita boleh juga guna, tapi kalau kita nak buat kompos kan, kalau untuk kompos yang kategori dalam komposisi besar kita boleh gunakan. Tapi kalau untuk kita kat rumah DIY ni saya tak galakkan lah sebab biasanya kalau macam perut-perut ikan dengan perut ayam yang original tu dia bau dia memang sangat menyengit. Kemudian nanti semut datang, tak tahulah tikus ke serangga-serangga dia akan datang lah. Tadi saya tak galakkan lah. Ataupun yang suka makan tulang besar macam gearbox, okey. Kulit durian. Kulit durian ni kita tak galakkan lah sebab dia tajam dan kemudian dia lambat sikit lah. Kulit durian ni dia lambat terurai lah sebenarnya cerita. Ataupun makanan laut macam kulit-kulit ketam, kerang tu dia lambat lah. Okey, bahan-bahan yang boleh dibuat kompos. Okey, ke rumah kita banyak ni. Saya rasa banyak ni bahan-bahan yang boleh kita buat kompos. Okey, sisa-sisa makan yang tak boleh, yang tak bercampur. Okey, yang ni yang kita tak boleh nak makan lah, yang tu kita boleh kita buat. Okey, kulit-kulit buah, buah-buahan. Okey, buah-buahan yang lembut lah macam semangka. Okey, buah apa lagi? Buah tomato, kulit. Okey, ataupun buat apa lagi macam kulit, kita buat petola, okey petola tu kan kita kupas dia, okey. Ataupun labu, buah labu, labu masak lemak, sedap petang ni. Okey, ataupun sayur-sayuran, okey sayur-sayuran macam kobis tadi saya cakap, yang dah layu yang kita rasa macam dia punya batang-batang tu kita tak nak. Okey, tulang ikan. Okey, tulang ikan sebab dia kecil kan. Okey, dia kecil yang kita dah makan. Tulang ikan ni eloknya tulang ikan yang kita dah, ikan yang kita dah goreng tu kita boleh masukkanlah dalam kompos. Okey, mi ataupun nasi goreng. Okey, goreng-goreng kat situ tapi yang minyak dia tak banyak lah. Okey, roti. Ada roti-roti tu kan. Roti-roti yang dah expire tu jangan buang. Kita boleh gunakan lah. Ataupun kuih-kuih. Okey, kuih-kuih. Kalau macam kita ada macam karipap. Okey, sikit kat situ. Okey, rempah ratus. Kulit telur, kulit bawang. Ataupun pokok-pokok herba. Kalau macam kita ada macam daun-daun kari yang kita rasa kita nak pakai lagi ke. Daun-daun pandan. Okey. Okey, sisa-sisa kebun. Sisa kebun ni contoh dia macam kita cantas pokok.
ada pokok bunga kertas kat depan rumah tu, kita cantas sikit, okey, dia punya daun tu yang hijau kan. Okey, kita ada cakap tadi daun satu bahan kering, satu bahan basah yang hijau. Okey, so yang daun yang kita cantas ni, yang kita trim tu, kita kumpulkan sebab dia hijau lagi, kita kategorikan sebagai bahan basah lah. Dan kopi dengan serbuk teh. Kalau nak masukkan serbuk Milo pun boleh. Tapi saya tapi biasanya kopi dengan teh lah yang ada serbuk. Okay, next kita ada okay, selain daripada bahan-bahan tu, seterusnya macam mana kita nak buat, macam mana kita nak buat kompos ni? Agaklah. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, seperti yang saya dah terangkan tadi, kita ada bahan kering dengan bahan basah. Okay, pertama sekali bila kita nak buat, kita kena sediakan bekas dulu lah. Bekas, tak kisahlah bekas tu, biasanya pasu pun boleh, tapi pasu tu agak kecil. Tapi kalau dapat pasu yang besar, okey. Kalau ada tong-tong, tong sampah, tong sampah yang dah tak pakai, kita boleh guna tong cat. Okey, tong cat. Kalau musim-musim raya ni banyak orang nak ngecat rumah kan. Okey, tong cat pun kita boleh gunakan. Ataupun kita boleh juga gunakan bekas-bekas yang bertutup lah. Kita bekas-bekas yang bertutup. Kemudian kita lubangkan sikit lah dekat bahagian bawah dia. Ataupun kalau tak ada pun kita boleh gunakan apa dispenser air kita buat tu. Yang dia dah bocor, yang kita jangan buang. Okay, kita boleh sediakan bekas. Okey, kemudian bahan kering dengan bahan basah tadi tu, contoh dia macam kita ada sayur-sayur ke kulit-kulit buah tadi tu, kita kecil-kecilkan dia. Kalau macam yang bahan kering tadi tu pun kita potong kecilkan dia. Sebab kalau kalau kita tak potong kecil, kita masukkan dia, dia agak lambat terurai. Maksudnya proses penguraian tu lambat. Jadi kita kena hancur-hancurkan sikit. Tak adalah nak hancurkan dengan blender kan, dengan mesin. Tapi kalau macam dekat kelas, biasanya kita akan gunakan mesin. Yang ni kita ada mesin shredder kat situ. Okey. Sekali kita buat macam kulit lapis lah. Pertama masukkan bahan pertama, iaitu bahan kering seperti daun-daun kering ataupun abuk-abuk kayu ke dalam bekas. Okey, bahagian bawah sekali, bahagian yang tung bawah, bahagian bawah. Okey, kemudian lepas tu kita ada banyak sisa-sisa tu, kita dah potong-potong, kita masukkan sisa-sisa sayuran. Kita masukkan sisa-sisa sayuran ataupun buah-buahan. Okey, kemudian kita ada masukkan kulit-kulit telur. Kita hancurkan dulu lah, kita ramas-ramas kulit-kulit telur. Okay, kemudian kita taburkan dekat bahagian atas kita punya lapisan yang kedua tadi tu. Okey, kemudian kita ada lagi daun-daun kering tadi tu. Kita masukkan lagi. Kita masukkan. Okey, kemudian kita lapiskan lagi. Lapisan dia tu, lapiskan lapisan pertama tu tutup dekat bahagian permukaan bawah sekali tong. Okay, kemudian kita lapisan yang kedua, kita masukkan sisa-sisa makanan yang kita dah hancur-hancurkan, yang kulit-kulit ke kita punya apa-apalah tadi yang kita tak nak pakai tu, yang kita dah sisa-sisa tu. Okey, kemudian kita masukkan kalau ada kulit telur. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau tak ada kulit telur terbuat pun tak apa. Kita layerkan balik. Kita lapiskan lagi lapisan yang berikutnya dengan bahan kering. Maksudnya bahan-bahan yang karbon tadilah, yang warna perang. Kita hancur-hancurkan daun-daun yang dah kering tu, kita ramas-ramas sikit, kita lapiskan. Kemudian kita lapiskan lagi dengan bahan-bahan yang sisa tadi. Kita lapiskan sampai dia hampir penuh. Okey, hampir penuh. Okey, dalam masa kita lapis-lapiskan tu, kita boleh juga siram. Okey, tu yang tadi air beras tadi tu, kita boleh siram dengan air beras ataupun dengan air ataupun air kelapa. Kalau macam kita buat tapai, ada apa kan? Tempe. Okey, kalau yang tempe itu pun kita boleh kita larutkan sikit. Tapi biasanya kalau macam kita ada EM ni, efektif mikrogasma pun kita boleh, kita maksud kita siram supaya kita punya lapisan tu dia tidak terlampau kering. Sebab daun kering tadi tu dia memang kering. So bila kita lapiskan dengan bahan-bahan sisa makanan, dia agak lembab sikit, basah. Kemudian nanti kita lapikkan dengan kering. Okey, bila kita nampak benda tu lapikkan dengan kering, dia nampak kering. Lapisan yang warna perang tadi kering, kita boleh spray, kita renjis-renjiskan dengan air beras tadi. Ataupun biasanya lah, kalau
Kalau untuk yang lebih cepat lah, kita boleh gunakan gula merah ataupun kita panggil juga gula merah ni kita panggil molasses. Kalau yang siapa pernah dengar lah, gula merah tu kita cair kan, kita cair kan, kan ada baki-baki buah pengat tu kan, buah-buah pengat, buah-buah bubur, bubur kacang tu yang nak buat buka tu lah. Ambilkan sikit, okey, taburkan dekat bahagian atas, kasih dia lembab. Okay, kemudian kita ulang, ulang sampai dia penuh. Okey, ulang, kita ulang sampai dia penuh. Okey, seminggu kemudian ataupun 2-3 hari, katalah today era Rabu, eh. Rabu kita buat, hari Khamis, hari Jumaat. Rasanya macam hari Jumaat tu kita boleh bolak-balikkan benda tu. Okey. Satu, kalau macam kita nak gunakan, boleh juga tadi saya kata kita nak gunakan sisa macam ayam ataupun ayam macam perut-perut ayam, hati, limpa tu kadang ada yang tak nak semua kan, ataupun ikan, perut-perut ikan kita boleh juga gunakan, kita masukkan, tapi yang ini dia akan bau nanti. So jadi macam kita nak hilangkan bau dia, kita kena letak tanah. Kalau kita ada topsoil, rumah kita ada, kalau kalau rumah tu ada yang kona-kona lot sikit ni ada tanah, ambil tanah ataupun beli je tanah organik ataupun tanah yang dekat kedai-kedai RM2 tu, okey, kita boleh taburkan dekat bahagian atasnya. Kita taburkan dekat bahagian atas tu supaya bau-bau ikan ataupun ayam, bau tu tidak naik ke atas lah, dia tidak keluar. Okay, kita tutup, kemudian tu dia cakap ni 2-3 hari, kemudian kita balik-balikkan. So nanti kita akan hari Rabu, Khamis, Jumaat, lepas tu hari Sabtu ke hari kita masak. Hari-hari kita masak, kita masukkan juga dekat dalam kita punya tempat tu. Tapi kita buat, kena sediakan juga yang dalam bahan-bahan kering. Bahan-bahan kering maksudnya yang brown tu kena sediakan juga. Dan kita kena pastikan yang kita punya kompos tu dalam keadaan lembab. Maksudnya jangan sampai air bertakung. Okay? Okay, okay, next kita tengok. Kita next, kita tengok. Okay, ini adalah kompos. Contohnya lah kompos yang kat rumah. Okey, kita boleh juga gunakan sediakan bekas macam kat gambar tu, bekas air dispenser tu yang dah bocor ke apa kan, kita boleh gunakan. Okey, sebab biasanya kompos ni kalau macam kita dia ada kelembapan, dia ada air keluar, air keluar. Sebab tu tadi saya cakap kalau macam kita gunakan tong, kalau boleh tong tu bawah dia ada yang bocor sikit lah. Kalau yang ni macam, kalau jenis yang dispenser air ni, kita boleh kumpulkan air dia dan kita boleh gunakan air daripada sisa layer-layer tu yang kita siram tu, kita boleh gunakan untuk kompos yang cair lah. Okay, itu adalah bekas. Okay, kemudian bahan-bahan kering, contoh dia bahan kering tu lah tadi sediakan dalam daun kering, kita racik-racik, kita hancurkan. Okay, kemudian sisa-sisa dapur tadi tu kan. Okay, sisa dapur kita potong-potong lah, jangan kita masukkan yang apa, kita masukkan longgok macam gitu. So kita buat macam kita kita buat kemas sikit lah, lapisan-lapisan tu dan kita hancur-hancurkan. Kalau kita nak cepat lah kita punya kompos terhasil. Okay, kemudian kita masukkan dalam bekas. Okay, kalau tak ada bekas tu, bekas polistrin tu pun boleh tu, macam buat. Okay, bekas polistrin tu. Okay, tu lebih kurang dia punya kaedah lah, kaedah kita. Ya? Yeah? Sarina nak tanya. Okay, bolak balik. Ya, bolak-balik itu adalah kita kita yang bawah tu kita naikkan ke atas, yang atas tu kita turunkan bawah, kita gaul, kita gaul. Kita gaul, sambil kita gaul tu kita ada air apa tadi, air gula merah ataupun air beras untuk kita renjiskan dia kat situ. Supaya proses penguraian tu lebih cepat. Okay, itu yang kita bolak-balik tu maksudnya kita inilah. Kita gaulkan dia. Boleh ulang balik dekat yang sediakan bekas itu yang pakai air kotong air tu tadi. Maknanya kena letak air ke Puan Sarina? Tak. Bawah dia tu, kita setiap bawah dia tu kita gunakan sisa-sisa ranting-ranting bahan-bahan kering. Okey, bahan kering ni sebenarnya okey, mikroorganisma tu dia datangnya daripada dia mikroorganisma tu, bakteria tu dia tak datang daripada daun kering ni, dia datang daripada sisa makanan. Okey, sisa makanan dia akan dapat makanan daripada karbon bahan kering ni.
Okay. That's why kita kena layerkan dia untuk dia untuk kita punya kompos ni nutrien dia lebih lengkap lah orang kata. So tapi kalau kompos kita kalau kompos kita okay, kita boleh boleh je maksudnya kalau kita tak ada sisa ke bahan kering ni, kita ambil je daun apa kita ambil je kita punya sisa makanan tu kita masuk je dalam bin kita tu, dalam bekas kita tu. Kita masuk, tapi dia nanti dia akan terlampau lembek. Dia akan terlampau orang kata lembut sangat. Dia tak kompos kita tu nanti tak berderai. Sebab yang menyebabkan dia berderai tu adalah bahan-bahan kering ni dengan tanah yang kita akan masukkan dekat bahagian atas tadi tu. Tapi nanti selepas 2-3 hari yang kita gaul tu, Puan Sarina, selepas 2-3 hari kita gaul, maknanya daun-daun tu akan bergabung dengan bahan-bahan potongan sisa-sisa makanan tadi. Ya, dia akan bercampur. Kemudian nanti kita akan tambah lagi lah. Jadi benda tu dia akan berada dekat layer. Saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu dia dalam bentuk layer kan. Dia dalam bentuk lapisan. Hari yang ketiga tu kita bila kita gaul, dia akan bercampur nanti. Okey, dia akan bercampur. Okey, hari keempat kita ada lagi sisa makanan kan. Kita ada sisa makanan, kita masuklah lagi. Kita buat lagi layer macam tu lagi. Kemudian nanti kita gaul lagi. Ya? Start layer satu semula, letak daun kering balik semula. Bila dia kering, kita boleh renjiskan dengan air gula merah ataupun dengan air beras. Kita boleh renjiskan dia supaya dia nampak lembap. Sebab organisma ni dia mikrob-mikrob ni dia akan membiak bila ada kelembapan. Kalau dia terlampau kering dia tak akan membiak. Okey, makanan dia adalah bahan-bahan karbon tadi. Okey? Faham. Okey, slide yang seterusnya adalah slide kita boleh tengok kat situ lapisan slide yang seterusnya. Okey, ini lapisan-lapisan kompos yang lebih kurang lah yang saya bayangkan kita tengok tengok daripada pandangan sisi lah. Okey, kita tengok daripada pandangan sisi. Okey, yang bawah yang warna kuning tu adalah bahan kering. Maksudnya dekat tapak bawah sekali tu. Bawah kita punya bin lah, kita punya bekas tongcat ke, kita punya dispenser air ke, pasu ke. Okey, bawah sekali tu adalah bahan-bahan kering. Okey, kita buat dalam satu lapis. Okay, kemudian kita masukkan bahan-bahan hijau, green hijau tu, bahan-bahan green yang segar yang kita dah tak nak pakai tu. Okey, kemudian kita lapiskan dengan kulit pisang ke, kulit telur ke. Okey, kita masukkan, kita lapiskan, kita potong-potong kulit pisang tu ataupun kulit telur tu kita ramas-ramas, kita kecil-kecil kan, kita layerkan dia. Kemudian kita masukkan lagi bahan kering, jangan banyak sangat. Okey, jangan banyak sangat bahan-bahan tu. Kita lapiskan je. Kita buat macam nipis-nipis gitu sampai tak nampak lapisan yang berikutnya. Okey, kita punya kita hancurkan, kita masukkan. Kita hancurkan, kita masukkan. Okey, bila kita nampak benda tu kering, itu yang kita renjiskan dengan air gula merah ataupun air basuhan beras. Okey, kita masukkan air tu, kemudian kita baru. Ya? Kalau air biasa boleh ke, Puan Sarina? Kalau air biasa saja kita kering basahkan dia. Air biasa pun boleh. Tapi air biasa ni biasanya dia ada klorin kan? Klorin dia banyak. Alah cekai kan masak nasi hari-hari kan banyak basuh beras. Mana boleh makan dua sekarang? Astagfirullah. Cik Jaya sekarang, Cik Jaya masak sendiri kan? Kita layerkan. Okey last kali kita boleh tutup kita supaya bau dia tak keluar, kita ambil sedikit tanah. Ambil sedikit tanah kita tutup dekat bahagian atas sekali tu. Okey, hari ketiga kita gaul. Okey, bahagian atas kita letaklah topsoil, kita letak atas. Kemudian hari ketiga nanti kita gaul, kita ada lagi sisa, kita buat lagi layer dekat atas dia tu. Okay. Atas itu nanti layer hari ketiga, hari yang keenam lah kita gaul lagi. Nanti dia akan bila kita selalu gaul, kemudian bila kita nampak kering, kita siram dengan kita renjis, kita siram sikit dengan air. Kalau tak sayang gula merah ke dengan apa tu kita kalau tak ada tu kita pakai je lah, gunakan air pahit pun boleh. Ini kita gaulkan dia. Kita gaul. Okey, kemudian nanti lama-lama dia akan jadi satu yang kita kendaki lah, hasil kompos yang kita kendaki.
So tu adalah lebih kuranglah lapisan. Kalau kita nampaklah lapisan-lapisan dia. Bayangkanlah lapisan dia tak adalah banyak. Tapi kalau biasanya daun kering ni kita tak banyak sangat. Kita kalau lagi kompos tu kita nak cepat dia terurai, sebelumnya kita gunakan bahan-bahan basah lah. Bahan basah maksudnya bahan-bahan hijau. Ataupun bahan-bahan hijau. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya adalah ciri-ciri kompos yang jadi. Okey, kompos yang jadi, ciri-ciri kompos yang jadi. Okey, saya boleh ciri-ciri kompos ni biasanya warna kompos lah. Biasanya warna kompos, warna dia warna hitam. Kalau dia masih lagi, kalau kompos tu masih lagi nampak kulit-kulit telur, nampak lagi benda-benda hijau tu, ada batang-batang sawi, batang-batang kangkung, batang-batang bayam, maksudnya kompos tu tak jadi lagi lah. Belum jadi. Okay. Okay, biasanya dia warna hitam. Okay, kompos ni dia ada, kemudian ciri dia, dia ada bau lah, dia ada bau. Okay, dia ada bau. Bau dia macam bau, dia bukan bau yang menyengat, dia tak bau hanye, dia tak ada bau tomato, dia tak ada bau minyak wangi, dia tak ada. Dia macam bau-bau tanah, dia macam bau yang bau tanah lah, senang cakap sebab kita campurkan dengan bahan tanah, ada tanah tadi sedikit dengan ada sisa-sisa yang terang tadi. Okay, so dia ada bau macam bau tanah. Okey, kemudian mengalami penyusutan. Apa yang dimasukkan dengan mengalami penyusutan ni? Bila kita masuk, kita lapis-lapiskan tadi tu, bahan tu dia mula-mula dia kita potong-potong agak ada besar, ada kecil, kita layerkan dia. Mungkin dia punya ketinggian tu katalah dalam satu kaki kan, kita dah buat satu kaki. So bila kita dah bila kita gaul, nanti dia akan menyusut. Dia punya tong tu lama-lama dia akan jadi macam makin lama makin menyusut ke bawah lah sisa-sisa tu sebab dia dah mula terurai dia jadi makin kecil. Okey, dia mengalami penyusutan lah. Okey, suhu. Kalau kita tengok pada suhu kompos biasanya dia tidak terlampau sejuk, dia tidak terlampau panas. Okey, dia suhu dia macam suhu bilik biasalah dalam keadaan 30 lebih, 37, 38 suhu dia kat situ. Kalau dia terlampau panas, okey, maksudnya mungkin dalam kompos tu dia kalau terlampau panas maksudnya kita punya kompos tu sisa-sisa dapur kita kurang. Lebih banyak bahan karbon. Maksudnya bahan karbon tu macam bahan coklat tu lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan hijau. Dia seelok-eloknya bahan hijau tu dengan bahan karbon, bahan hijau tu dia lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan yang perang lah. Okay, kemudian kandungan air. Kandungan air dia maksudnya dia tidak terlampau kering dan dia tidak terlampau lembap. Komposnya ni lah biasanya. Kalau dia terlampau lembap, maksudnya kita punya kompos tu dia, kita nak pegang pun kita takut nanti macam ada ulat-ulat, ada macam binatang-binatang semut-semut kan. Jadi dia terlampau lembek lah macam gitu. Okey, kalau ataupun kita boleh, kalau kita nak tahu kompos tu jadi tak jadi, kita boleh uji sendiri senang aja. Kompos yang kita dah buat tu kita masukkan dalam beg plastik. Beg plastik yang kita beli kat apa, beg plastik barang yang warna-warni tu, kita masukkan sedikit kompos dia dekat dalam tu, kemudian kita tutup. Okey, kemudian kita tutup. Bila kita tutup satu hari, esoknya kita buka. Bila kita buka, bau dia macam mana? Bau dia menyengit ke, masam ke? Okey. Kalau bau dia sedap, okey, macam tak ada adalah bau-bau tomato lagi ke, bau-bau peria ke, bau-bau petola tu tak ada. Okey. So ataupun kita tengok pada plastik kompos tu sendiri yang kita dah balut tu, kita biarkan tu, ada tak berlaku pemeluapan ataupun pernafasan. Bila ada berlaku pernafasan kat situ, maksudnya mikroorganisma dalam tu melakukan pernafasan lah terhadap kita punya kompos. So kita boleh uji sendirilah tu kompos. Okey, faedah pengkomposan, faedah dia banyaklah. Tadi antara faedah pengkomposan adalah maksudnya kebaikan dia, unsur dia lengkap.
Sebab kalau macam kita letak banyak kulit telur, banyak kulit pisang dia banyak potassium eh. Kalau macam kulit telur ni dia banyak kepada potassium juga. Kalau macam bahan-bahan macam sayur-sayuran tu dia banyak kepada nitrogen. So maksudnya kalau macam kita nak tu kita kita masukkan je sendiri benda-benda tu. Unsur-unsur ni kita boleh lengkapkan sendirilah. Okey, pelepasan unsur yang perlahan tu yang tadi maksudnya unsur baja baja organik ni, baja kompos ni kalau kita letak dekat kita punya pokok terlebih pun dia tak ada masalah sebab dia tak panas tadi. Tapi baja kimia kalau kita pegang pakai tangan dia akan rasa panas. Okey, kita akan rasa pakai tangan kita akan panas. Jadi dia akan menyebabkan kematian pada pokok tersebut. Jadi yang ini dia bila kita letak lebih ke kurang ke dia tidak menjejaskan apa-apa. Okey. Jadi pelepasan maksudnya dia unsur-unsur yang ada dekat dalam bahan kompos tu akan diserap secara perlahan-lahan lah oleh tumbuhan yang kita tanam. Okey, so dia boleh memperbaiki struktur fizikal tanah. Okey, itu yang cakap tadi, dia boleh memperbaiki dia punya struktur dia lah. Dia punya bahan kimia, adakah tanah tu asid ke, alkali ke. Okey, dia boleh dia boleh neutralkan balik tanah tersebut. Okey, so, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Tanah tu kalau macam tanah tu tanah liat. Tanah liat, tanah liat macam tanah liat kan dia dia menakung air. Dia menakung air. Jadi bila kita tanam pokok dekat dalam tanah-tanah liat ni dia air tu tak mengalir ke mana. Akar pun tak boleh nak menjala. Jadi kita perlukan letakkan tanah ni kita campurkan sikit dengan kompos. Kita gaul-gaul-gaul nanti lama-lama tanah tu dia akan jadi macam lerai. Tanah liat tu dia akan bercampur dengan kompos dia akan lerai. So inilah dia faedah pengkomposan. Tapi lebih kepada maksudnya kita buat kompos ni kita buat sendirilah kat rumah lagi lagi bagus sebab sekarang ni kita masak-masak berbagai jenis jenis-jenis resepi. Lepas tu kita masak macam-macam bahan yang kita gunakan. So bahan-bahan tu kita kita kumpulkan, kita simpan kejap, kita cari daun-daun kering, kita buat lapisan-lapisan. So lagi, maksudnya lagi mudah lah seperti yang saya cakap tadi. Tak adalah kita nak bising-bising manalah lho sampah ni tak angkat-angkat sampah dah berbulat dah. Okay, ni last. Tu dah serba sedikit saya punya ni. Okay, jadi sama-sama kita membantu mengurangkan pembuangan sampah lah kan. Okay, semoga dengan perkongsian ni kita lah ramai-ramai boleh kita mulakan buat kompos kat rumah sambil mengurangkan pembuangan sampah. Okay, kita dapat jumpakan tanaman yang kita tanam apa tanah kita yang ada dekat dekat taman yang sekangkang ke tu kan. Bolehlah kita tanam dekat dalam pasu. Atau ada sedikit pantun yang saya keren untuk kawan-kawan. Okey, PKP duduk di rumah, buka puasa kita masak sendiri, baca kompos kita buat di rumah, pembaziran makanan perlu dihindari. Okey, baca kompos lama digunakan, buat kompos kebaikan dikesan. Sumbang sumber bahan sisa jadi penentuan hasil selamat. Kalau kita gunakan. Okay, setakat ni je perkongsian daripada saya. Saya pun buat ni pun daripada pengalaman saya dengan pelajar-pelajar lah hasilnya. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke? Okay, terima kasih kepada Puan Sally atas penerangan informasi berkaitan dengan sesi perkongsian ini berkaitan pembinaan pembuatan baju kompos melalui sisa makanan, sisa pepecah makanan yang terdiri yang menjadi pilihan lah. Antaranya ialah kulit-kulit buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Makanan-makanan tidak digalakkan kerana akan memberikan bau yang kurang enak dan juga tak berapa sesuai nampaknya. Okey, jadi majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Kalau ada yang nak bertanya, dipersilakan. Dipersilakan kalau ada sahabat-sahabat kita. Okey, soalan berapa Encik dah ada baca dulu. Ya, ya, saya baca. Berapa lama kad buat kakak buat baru boleh guna? Berapa lama? 5. Sally? Sally, berapa lama buat baja tu baru boleh guna? Ya,
dah keluar ke? Puan Selina dah keluar ke? Entah, senyap je Sally. Yelah untuk... Dah keluarlah tu, katanya tak tahan kot agaknya. Gunakan EM, boleh bantu kurangkan bau yang kurang enak. Okey, cadangan yang baik. Apapun saya saya rasa ya, Puan Selina... Ya. Okey, berapa lama kita boleh guna ke? Berapa lama kita boleh siap? Okey, kita boleh kompos ni, kita boleh buat cepat kalau macam kita sisa-sisa dengan daun kering tu, kalau dia lagi hancur, maksudnya masa kita nak buat tu kita hancurkan lagi kecil, kita racik aja lagi kecil, kompos kita tu lagi cepatlah. Jika dibandingkan kalau kita masukkan kalau macam batang kangkung tu sepanjang satu kaki ke 20 cm ke kita potong-potong kita masuk je, dia lambat terurai. Dia lambat menjadi makin kecil. Jadi kita punya kompos tu makin lambat lah. Okay, kemudian kita kena selalu balik-balikkan lah cara dia. Kita balik-balikkan dan kita tengok dia punya kelembapan kompos tersebut. Okey, sambil kita balikkan tu, kita tengok kalau kelembapan dia tu, kalau kering tu memang lambat lah kita punya kompos. Jadi bila dia kering, kita kena rinciskan sedikit dengan air. Ataupun molasses lah, ataupun paling mudah kalau tak ada pun air basuhan beras. Itu cara-cara yang paling kita nak mudah, nak cepat. Maksudnya sisa-sisa dapur dengan sisa green ataupun brown tadi tu kita kena hancurkan. Kalau kita masukkan besar-besar macam tu, dia lambat lah. Dia lambat terurai lah, senang-senang. Jadi kompos kita tu lambat. Maknanya hanya boleh digunakan bila dia dah jadi terurai dan jadi baja betul lah. Dia dah terurai jadi baja. Kalau macam kita, katalah macam tu tadi saya cakap ciri-ciri kompos yang bagus. Tapi kalau macam dia tak jadi kompos lagi, kita masa kita balik-balikkan tu masih ada lagi nampak batang sawi. Ataupun masih ada lagi nampak batang daun sederi. Jadi benda tu dia macam tak menjadi lagi. Takut bila kita letak dekat pokok nanti, semut pula datang urung. Semut datang ataupun ada lalat ke ada serangga-serangga perosak yang datang. Kepada daun yang kompos kita yang tak jadi tu. Okey. Okey, mana biar dia betul-betul cukup berkuat. Okey, Abang Rosli ada tanya ni, gunakan EM boleh bantu kurangkan bau yang kurang enak. Okey. EM ni adalah efektif mikroorganisma. Kita kalau masa kita nak buat lagi cepat kompos tu, kita boleh juga gunakan EM. EM ni kita boleh beli je dekat kedai-kedai jual apa hasil-hasil pertanian. Okey, dia biasanya boleh kita boleh gunakan. Kalau kita nak gunakan EM ni biasanya untuk kurangkan bau pun boleh. Sebab EM ni bau dia bau gula merah yang sebenarnya. So kalau kita EM ni kita beli agak mahal. Jadi kalau tak nak pakai EM, kita guna je gula merah. Okay. Boleh ya Abang Rosli? Clear sangat. Puan Selina. Ya. Okey, bila bahan-bahan tu kita buat lapisan tu, dia letakkan dalam satu tong. Tong tu perlu ditutup ataupun tidak? Okey. Lepas kita buat tu, kita letak atas sekali tu, kita letak tanah atas kan? Okey. Kita letak tanah atas, kemudian kita tutup dia. Kita nak tutup dia dengan penutup tong apa plastik ke apa ke pun boleh. Tak ada masalah sebab bila kita dah tutup dengan tanah, maksudnya dia punya seolah-olah kita dah tutup dia punya bau dia. Kita tutup. Kalau kita tutup dengan penutup dia tu pun boleh juga. Tapi selalunya kita tutup lah. Tapi kalau tak ada tanah, katalah tanah macam rumah saya ni duduk taman apa saya punya tanah ni semua dah habis dan dah tak ada tanah lagi, so kita tutup, kena tutup juga dengan penutup dia lah supaya serangga tak masuk, lalat lah terutama lalat, sebab kita nak buang bau sisa-sisa makanan tu. Ataupun satu kaedah dia tu je lah, kita siramkan dengan air gula merah. Air gula merah ni sebenarnya dia adalah manisan yang sangat berguna. Dia mengandungi tenaga yang lebih kepada, maksudnya mudah untuk mikrob ataupun bakteria yang ada dalam tanaman-tanaman ni, dia memberi makanan lah. Dia punya power lah, dia punya tenaga. Dia memberi tenaga kepada bakteria
pada tanaman tersebut. Okey tu. Okey, dia maksudnya bekas yang kita dah tutup tu dia tidak boleh terdedah kepada air hujan. Maknanya kita kena letak di tempat yang kering kan? Ya, kita kena letak dekat tempat yang yang kering. Okey. Ada soalan nak dalam chat lagi? Kelembapan kompos ni hanya kelembapan kompos datangnya daripada hasil sisa-sisa basah ataupun yang hijau tadi dan hasil daripada kita siram hari-hari masa kita buat ataupun masa kita gaul-gaulkan dia. Jangan kita lembapkan dia dengan nampak kering tu kita ambil air banyak-banyak kan. Tak boleh. Maksudnya kita kena tambah sisa makanan. Nanti komposnya tak menjadi. Tu soalan tu bekas tu perlu dilubang-lubangkan ke? Bekas perlu dilubang-lubangkan dekat bahagian bawah dia supaya ada pengudaraan. Bawah tu maksudnya okay. Macam pasu lah yang lubang pasu tu. Kalau pasu boleh, pasu tu dah cakap kalau pasu tapi pasu kita ni kecil-kecil kalau ada dapat pasu yang besar. Kita lubang pasu tu memang dah ada sedia lubang bawah tak ada masalah. Tapi kalau macam tong cat tu kita kena lubangkan sikit lah. Pergi bawa tong cat tu dekat N30, minta Cik Iskandar drill kan, tebuk-tebuk-tebuk lubang dia sikit bawah. boleh, kita boleh. Ataupun kalau macam dispenser air tadi tu kita tak perlu lubangkan sebab dia boleh kalau macam kita boleh buka dia punya pipe kan. Kita boleh buka sikit, kasih udara masuk. Kalau tak, nanti diterperap macam tu. Okay, ni kompos yang saya kongsikan adalah yang kita nak buat di rumah. Maksudnya kalau macam kita nak buat dalam kapasiti yang besar biasanya kita buat dekat, kita korek lubang dekat dalam, kita buat lubang kemudian kita masukkan sisa-sisa makanan dalam lubang. Kalau untuk kapasiti yang besar ataupun kita sediakan satu tempat, maksudnya kita sediakan memang tempat tong yang besar, kawasan yang besar. Tapi kalau kat rumah ni better kita pakai yang macam yang kecil-kecil macam tu je lah sebab kita musim PKP ni kan, kita punya pun kita nak buat DIY dalam komposisi yang dalam kapasiti yang sedikit. So saya cadangkan kita boleh gunakan pasu, tong cat, macam tong-tong polistrin yang kecil-kecil. Ya, apa lagi tong-tong yang kecil lah, yang sesuai lah kita punya sampah. Tapi kalau untuk macam dalam kelas tu, kami buat dalam skala yang besar lah kalau untuk pelajar-pelajar. Okay, tak ada apa-apa pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya pun bukannya pakar sangat. Bolehlah tu, Sally. Saya buat dari segi pengalaman saya dengan pelajar-pelajar je lah. Right. Hebatlah tu. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih sekali lagi. Kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Salina Ardi atas perkongsian informasi, perkongsian ilmu berkaitan bagaimana membuat baja kompos di rumah dan semoga ada yang boleh kita guna pakai, bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa buangan makanan untuk kita jadikan baja kompos. Semoga ia boleh menjadi satu ilmu yang boleh kita praktikan bagi menyemburkan hasil tanaman dan mudah-mudahan menjadikan pertanian ini bukan saja sebagai satu sumber pendapatan sampingan ataupun mendapat sumber makanan yang mudah. Sebenarnya sumber pertanian ini juga merupakan satu terapi minda, satu terapi jiwa yang boleh bertenang, yang boleh menenangkan. Kita boleh berbual dengan pokok-pokok, dengan pokok-pokok sayur dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Encik Ainul Azmi selaku penyelaras program, kepada semua yang terlibat dalam menjayakan perkongsian ilmu ini. InsyaAllah. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa dan semoga dipertemukan dalam masa ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita jumpa lagi. Bye. Okay, terima kasih. Cik Jais. Alright. Okay, terima kasih.